Sekejap lah, apa nak pergi Hervey ni? Apa nak? Amal, Amal tepi sikit. Tuh, Amal, Amal pergi tengok YouTube sekejap. Apa nak awak pergi Hervey ni? Pergi, Amal pergi. Bye-bye dulu, bye-bye. Bye-bye. Bye. Alah, ayo lah awak itu. Amal ni, kan bawa Amal jadi giveaway kan? Okeylah, Assalamualaikum. Dan selamat selamat malam. Ya, sekarang ni pukul 12 pagi. Selamat pagi lah. Okey, selamat pagi. Okey, hari ni, ni first time kot Fatmona buat giveaway. Giveaway dekat YouTube lah. Sebenarnya ni lah, sebenarnya Fatmona nak menghargai semua apa, kawan-kawan yang support Fatmona selama ni. Okey, yang subscribe Fatmona, yang semua tengok apa, video Fatmona. Yang semua bagi kata-kata semangat ke Fatmona dekat komen lah. Walaupun ya, ada yang bukan dekat komen, yang jumpa face to face pun ada juga. Okay, khabar terbaik Pak Mu, teruskan lagi ya, tu memang Pak Mu hargai sangat-sangat lah. Okay, dan kalau ikut kan, kalau ikut Pak Mu, kalau Pak Mu mampu, Pak Mu nak bagi hadiah ke semua semua kawan-kawan yang selalu support Pak Mu lah. Tapi Pak Mu tak mampu, Pak Mu bukan orang kaya. Kalau kaya mungkin Pak Mu bagi belaka. Tapi Pak Mu mampu, okay lah. Jadi setakat ni Pak Mu mampu bagi dua pemenang saja. Pemenang ni pun sebenarnya tanda Pak Mu untuk ya, perhargaan lah untuk semua yang support Pak Mu. Jadi siapa yang bertuah tu akan dapatlah hadiah ni. Okay, untuk pemenang yang kedua lah, Pak Mu buat dua pemenang. Okay, yang pemenang yang kedua akan okay, akan dapat salah satu daripada soft rock ni. Ni soft rock ni daripada Lipax Creation. Lipax, nampak tu? Lipax Creation. Lipax ni sebenarnya jenama ni asal dari Terengganu. Kawan Pak Mu juga, Suhe. Sekejap. Suhe Azmi Mazrah, nama penuh dia. Pak Mu biasa panggil Suhe je. Okey ni, dia ada bagi 4 ekor ni, 4 ekor soft rock untuk Pak Mu. Tapi bukan untuk Pak Mu pakar. Sebenarnya soft rock ni untuk Pak Mu buat. Sebelum ni Pak Mu pernah buat challenge macam sebelum ni Pak Mu buat challenge micro jig. Ada kalau Pak Mu, kalau saya Mu pernah tengok video tu Pak Mu buat dekat Benteng Tok Jembar. Masa tu Pak Mu jumpa siapa-siapa yang tengok casting, Pak Mu akan challenge dia untuk apa? Cast, kalau dapat ikan seekor pun cukup dah, Pak Mu akan bagi 2 micro jig. Tapi kali ni ni Pak Mu nak bagi soft rock pula, tapi yang ni bila Pak Mu boleh nak kapur lagi, Pak Mu boleh nak kapur lagi bila, sebab Pak Mu tengok masa juga, tengok keadaan juga. Mungkin musim hujan lagi, musim imbah, musim terkujuh lah, monsun lagi. Kalau ada tak ramai orang duduk casting ke ruang tepi jalan ke tepi parit mana-mana, Pak Mu akan buat lah challenge dan akan bagi hadiah ni. Ada 3 ekor. Ekor ni okay, Pak Mu pilih hak ni lah. Hak ni Pak Mu nak buat giveaway, hadiah giveaway untuk pemenang yang kedua. Pak Mu akan bagi soft rock seekor dan micro jig. Nah, ni Pak Mu akan bagi 2 ekor. Color, okey, kita ambil colornya. Color pink dengan silver dan soft rock seekor. Okey, 2 ekor micro jig dan seekor soft rock untuk pemenang yang kedua. Dan pemenang yang pertama, pemenang yang pertama hadiah dia memang special sikit. Hadiahnya mahal sikit lah daripada hadiah yang kedua tadi. Hadiah dia ialah tada. Okey, ni dia. Hadiah dia spek Rapala Polarized Vision Gear. Spek ni sebenarnya spek Polarized. Memang sesuai lah untuk casting tengah panah. Polarized ni fungsi dia kalau kita nak casting, kita akan tengok air. Kalau air tu sila, kita tak payah nak nampak ikan tu. Sebab sila kan dengan matahari. Tapi bila kan spek ni, dia boleh tolong kita untuk tengok ikan dengan lebih senang lah, dengan lebih jelas ikan yang duduk permukaan air dan tempat tu sila. Okey, pakai. Haa, tu dia. Dia pun test je ni. Haa, barang baru. Dia kan nak beli barang hok, pakai dah ke orang hok. Ni cuma test je. Okey, comel tak? Kalau comel, saya pun kena buat tiga benda untuk dapat hadiah ni. Apa bodoh? Iwi. Bila apa duduk Dewi? Apa bodoh? Apa? Iwi. Kejap leh. Mana ada apa duduk Dewi? Apa pasang komputer dekat Dewi tu? Kan mana main game dekat Dewi? Bukan ke? Apa? Mana?
Spot. Ya ya ya. Abang dah tutup hotspot. Abang buka hotspot amang laman YouTube. Ha ni abang nak bagi hadiah ni kat Pocik. Pocik dekat abang di belakang. Nampak tak tu? Nampak tak tu ramai orang tengok tengok amang tu. Nampak tak? Nampak. Nampak? Nampak tak Pocik tu pakai baju biru tu? Nampak tak? Nampak. Tu Pocik pakai baju merah. Baju. Nampak tak? Blue. Baju warna blue. Okeylah, Amah-amah gila YouTube je. Apa nak ni je? Tak siap lagi buat video. Apa? Kejap lah. Kek-kek apa pergi? Amah gila. Okeylah, tu Amah kacar kejap. Okeylah. Ni Amah nak terangkan syarat-syarat untuk boleh hadiah ni. Okey, syarat dia. Gini je. Syarat dia senang je. Syarat dia kena like video ni. Lepas tu kena subscribe channel Pok Mu bagi siapa-siapa yang dok subscribe lagi lah. Yang subscribe dah tu tak apa. Tu senang kerja dia. Dah perlu subscribe dah sebab dia dah subscribe. Okey dah. Yang ketiga Pok Mu kena komen dekat video ni. Komen tu hashtag. Kena letak hashtag Amba Nok Hadiah Pok Mu Fishing. Okey, Amba Nok tu senang je aja dia. Hashtag tu syarat wajib ada. Contohlah kalau Pok Mu pilih pemenang KG, tapi bila nama pemenang tu naik tapi dia dot hashtag Pok Mu Amba Nok Hadiah Pok Mu Fishing. So jadi bila tak dot hashtag tu, secara automatiknya dia batal. Okey, jadi Pok Mu akan cari pemenang yang lain. Jadi memang wajib kena tulis. Tu syarat-syarat dia lah tu. Tu je lah syarat dia. Pok Mu check 4 syarat tu je lah. Like, subscribe, share dan hashtag. Dekat komen YouTube ni, komen video ni ada kena ada hashtag tu. Dan juga masa share dekat Facebook pun kena ada juga. Kena ada juga hashtag tu. Share link tu dekat Facebook. Dan follow IG Pok Mu. Pok Mu ada tunjuk gambar IG Pok Mu. Amirul Piramli tu IG Pok Mu. Dan juga page Pok Mu Fishing. Dua-dua tu kena like dan follow. Tapi share link video ni dekat Facebook sahaja. Facebook masing-masing lah. Kalau nak hadiah lah, kalau tambah hadiah tak perlu share pun apa. Dan tu lah syarat-syarat dia. Jadi Pok Mu bagi masa dalam 2 minggu. Okay, dalam 2 minggu ni, 2 minggu ni Pok Mu bagi masa untuk Set Mu like, subscribe dan share. Tu je lah setakat ni. Jadi semoga adalah yang bertuah dan dapat hadiah ni. Hadiah sebagai tanda penghargaan daripada Pok Mu Fishing lah. Okay lah, tu je lah setakat ni. Okay, Assalamualaikum.